Okay guys, yeah, welcome back to my channel again. Okay, so kali ini kita berada di sirkuit GP Mandalika lagi ya, seperti biasa. Kali ini kita akan melihat situasi terkini di sirkuit Mandalika ini. Ya, kita bisa lihat, kita pantau gimana perkembangannya ya. Alat berat ditambahin. Kita berada di track lurus guys. Di belakang kita ini kita bisa lihat beberapa alat berat lagi melakukan pengerasan tanah ya. Jadi alat berat ditambahin guys. Ya, kita bisa lihat di belakang kita ini adalah track titik poin pengerjaannya. Kemarin kita di sini. Ya, sekarang sudah ada eskavator di sini menunjukkan kemajuan yang luar biasa ya. Kita cek aja gimana situasinya saat ini ya. Oke, posisi kita ada di titik trek lurus ya. Kemarin kita sudah upload di sini di tikungan 17 ini, kita bisa lihat ini ada eskavator siap untuk bekerja hari ini. Ya, jadi ini adalah trek lurusnya tempat kita berdiri ini ya. Ya, kita bisa lihat di sini beberapa alat berat lagi bekerja keras untuk pemadatan jalan, untuk mempersiapkan pengaspalan atau pelapisan pertama nanti ya. Oke, kita bisa lihat ini adalah ketinggian yang maksimal, setelah itu akan ditaruh agregat ya. Ya, kita bisa lihat di titik surface road di tikungan ke-17 sini ya. Ya, kita bisa lihat di sana juga dump truck lagi penimbunan tanah supaya ketinggiannya sama seperti trek lurus ini ya, seperti ini ya. Nanti akan diratakan semua baru di aspal ya, seperti itu. Oke, kita lihat aja situasi terkini di semua lini lintasan ini ya. Kita cek spesial hari ini ya. Oke, cek. Ya, seperti biasa kita lihat di sini ada bambu ditancapkan, ini adalah lihat di sana alat berat lagi bekerja juga untuk meratakan semua bongkahan-bongkahan.
Jadi di sini menunjukkan kemajuan, tetapi di sini masih menunggu titik-titik yang lain juga. Mungkin besok atau lusa akan dikerjakan lagi kelanjutannya, guys. Kita tunggu aja ya. Dan stay tune terus di channel kita ya, supaya kita bisa memberikan informasi-informasi terbaru buat kalian semua. Oke. Kita lihat di depan gimana situasinya di tunnel kedua ya. Oke, dari tikungan ke 7 di pengerjaan tunnel kedua ini, guys. Kita bisa lihat di sini aktivitas perataan tanah masih dikerjakan. Ya, jadi kita bisa lihat statusnya cukup menunjukkan kemajuan ya. Ya, kita bisa lihat di depan kita ini beberapa alat berat lagi bekerja. Nah, ini adalah tunnel kedua. Kita bisa lihat dari ujung sana sampai sini sudah terbentuk sekali ya. Ya, jadi kita lihat saja gimana situasinya di terowongan ini. Ya. Wow, sudah menunjukkan kemajuan, guys. Kita bisa lihat di sini kedalamannya itu sudah mencapai 5 meteran. Oke, lebih ya kayaknya. Nah, di sini dikeruk lagi. Di tunnel kedua ini merupakan langsung berhubungan ke tepi pantai. Kita bisa lihat alat berat di situ. Ya, tinggi sekali tempatnya, jadi terlihat dalam sekali. Kita bisa lihat dari sini ya. Ya, ini akan menjadi jalan tembus ke tribun tengah ya, dan ke hotel-hotel yang ada di tengah. Ya, alat berat di sana lagi bekerja. Kita bisa lihat itu. Ya, lagi fokus untuk mengejar target. Oke. Di tunnel kedua ini kita bisa udah lihat ya situasi terkininya. Mungkin beberapa bulan ke depan semuanya akan dicor, dipasang besi dan lain-lain. Kita lihat aja perkembangannya gimana. Oke, kita lanjut ke depan. Ya, bisa kita lihat posisi kita berada di ujung kanan terowongannya. Kita bisa lihat ya, ini dia sudah terbentuk sekali. Kita bisa lihat ya. Kita lanjut ya ke depan. Gimana situasinya di titik-titik yang lain ya? Ya, dari tikungan ke depan menuju ke 9 di depan ya. Kita bisa lihat situasinya. Ya. Di tikungan 9 ini situasinya kita menunjukkan kemajuan di gunung ini. Bukit ini, guys, ya. Ini ditata. Kita bisa lihat penataannya. Ya, kita bisa lihat fungsinya untuk apa, nanti kita akan jelaskan nanti ya. Oke, seperti biasa pengerjaan di bukit dari 8-9 menuju ke 10 ini, kita bisa lihat di sini penataannya masih pengerukan gunung ini sudah memang sudah terlihat, tetapi kita bisa lihat ya, ini di tikungan ke 9 ini ya, jalannya sudah kita bisa lihat ya, sudah mulai terbentuk di sini ya. Kita bisa rasakan ya. Oke, jadi inilah bukitnya. Yang selalu menjadi pertanyaan kita, berapa lamakah ini akan rata? Itu, tapi kita bisa lihat di sini ditambahkan lagi alat berat untuk pengerukan. Oke, supaya kita doakan saja supaya cepat terrealisasi. Oke, kita maju ke depan gimana situasinya di titik yang lain ya. Ya, kita bisa lihat di depan kita. Kita bisa rasakan di sini tikungan 10 udah terbentuk semuanya, menuju ke 11 udah terbentuk semuanya ya. Di sana di 11 melakukan lapisan bawah tanah atau geotekstil ya. Di sini nanti akan proses pembuatan tanggul. Jadi di sini lintasan ini sudah lumayan menunjukkan kemajuan, sudah siap ya. Beberapa bambu ditancapkan, kita bisa lihat di depan ini. Ukurnya sedikit lagi ya, kita optimis, guys. Kita optimis untuk skor GP kita ini segera di aspal. Oke, okay? Kita lanjut ke depan. Oke, okay, tempat kita sekarang ada di titik 11 di depan ini ya. Jadi kita bisa lihat alat berat lagi bekerja juga di situ.
Ya, jadi di sini muara dari air ke sana, air di air laut Seger. Jadi di sana akan diadakan untuk permainan olahraga air, guys, ya di sini ya. Jadi akan dibuat tanggul di sana nanti. Muara ini akan di air laut itu akan dialirkan ke sini, maka di sini nanti atau mungkin dibuat air air tawar nanti mungkin di sini tidak tahu, tapi planningnya akan ditaruh tempat olahraga air di sini. Luar biasa untuk sirkuit kita ini ya. Oke, kita bisa lihat di depan. Ini menuju ke 12 ya. Ya, kita bisa lihat. Semuanya sudah terbentuk, kawan-kawan. Sudah terbentuk semuanya, tinggal pengaspalan. Di sini aja sedikit nanti untuk penimbunan lagi. Oke, lanjut kita ke tikungan yang lain ya, ke titik yang lain. Ya, seperti yang kita lihat seperti biasa ya. Di depan kita ini seperti biasa, di depan kita ini kita lihat penimbunan tanah untuk menyambung dari tikungan 12 menuju 13 ini ya. Ya, kita bisa lihat di sini ada jembatan, di sini nanti akan dirobohkan untuk diratakan ya. Ya, tadi kita di sana ya. Kita bisa lihat jauh sekali di 12 sana. Ini 13 ini. 13 menuju 13. Ya, kita bisa lihat aktivitas dam truk penimbunan tanah lagi sini. Ya, kita bisa lihat aktivitas di tikungan ke 13 ini ya. Ya. Jadi di depan kita ini memang ini akan dibongkar, tapi sementara dibiarkan saja untuk jalan pengambilan tanah ya. Oke. Dari 13 ini menuju ke 14 ini di depan kita. Kita bisa lihat aktivitasnya. Pengerjaannya sangat dikebut. Alat berat separuhnya istirahat karena ini sudah jam 12.30. Ya, dari tikungan ke 13 menuju 14 ini ya. Tempat kita kemarin kita sudah mengecek dari 14 sampai 17. Oke, jadi perkembangannya untuk hari ini edisi 10 Agustus sangat menunjukkan kemajuan. Ya, mudah-mudahan saja tepatnya bisa terlaksana. Mantap. Ya. Ya, sampai di sini mungkin guys ya, sampai ke tikungan 14 karena kemarin sudah kita explore semua dari 15, 16 sampai 17 itu. Ya, tapi saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup luar biasa. Oke. Okay? Terima kasih ya. Oke, okay, guys. Terima kasih telah mengikuti video saya ya. Jadi tadi kita sudah lihat semua dari lini titik pengerjaan semua ya, dari trek lurus, tunnel pertama, kedua, cuma tikungan menunjukkan kemajuan yang cukup pesat ya, kecuali cuman di tikungan kedua, tiga itu masih proses ya. Oke, terima kasih telah mengikuti saya ya, mudah-mudahan kalian sehat selalu guys. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya ya. Salam Joni Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.